Hari ini saya nak cerita sedikit berkenaan dengan fokus. Okey, berkenaan dengan fokus. Salam sejahtera guys. Video ini direkod dalam sesi motivasi pagi bersama dengan Coach Hana. Saya just nak remind kebanyakan yang tengok video ini belum lagi subscribe. So saya harap you guys subscribe, tekan lonceng notifikasi, thumbs up, komen serta share. Okey, katakan kalau sekiranya ada satu burung elang, dia duduk dekat atas pokok, and then kemudian dia nampak, so basically dia nampak rabbit lari. So bila dia nampak rabbit lari ataupun anak lari, satu ekor anak, lepas tu dia swoop, dia kejar, and then dia terbang, maksudnya dia turun daripada pokok tu terus nak pergi tangkap rabbit tu. Peluang untuk dia, adakah lebih baik untuk elang yang pertama ni? Okay. Ataupun kita tengok senario yang kedua, kita kata esok harinya elang yang sama pula, dia duduk dekat atas yang sama, lepas tu dia nampak ada dua ekor rabbit. So sekarang ni dia nampak dua ekor rabbit, dia kejar, dia nak kejar dua-dua, okay, kiri dan kanan. So sekarang mana satu yang akan berjaya, mana satu yang akan gagal? Obviously yang pertama kan. So yang pertama tu hari pertama tu dia akan berjaya. Hari kedua memang dia tak akan berjaya. Begitu juga yang dimasukkan dengan fokus. Sebab tu bila dibagikan analogi ni, kalau sekiranya kita dalam keadaan sekarang ni, macam sekarang ni, kita dekat atas ujung ranting pokok, kita nampak arnab. So sekarang ni kita kena fikir, ada 2 arnab, 3 arnab, 4 arnab, 5 arnab, ada banyak arnab ni, semua ada dekat plane, semua dekat dataran. So you ada kat atas, so you fikir, you kena pilih mana satu yang you nak kejar at one time. Betul ke tidak? At one time you kena fikir mana satu nak kejar. Kalau sekiranya you tidak tentu hari ni, you tak tentu yang mana satu yang nak kejar, and then you biarkan you punya masa, penggunaan masa ni, kan, ini saya dah termasuk kat dalam lah, you tak tahu apa nak buat, then apa berlaku, most likely besok berlaku sama, satu bulan dah jalan, tapi hasilnya tetap kosong. Then you akan fikir, kenapa aku tak dapat, kenapa aku tak dapat. Then, so saya hari ni kita nak cerita pasal fokus. Tapi saya akan cuba habiskan. So kalau sekiranya kita lah jadi, kita nak jadi yang mana? Yang satu ke yang dua? Obviously yang satu tu lah. Okay. So cerita yang pasal dua, kalau kita ada banyak anak, so macam nak buat? Sebab kebanyakan kat kita ni ada banyak kerja masing-masing, ada yang makan gaji, ada yang buat macam Nas buka kedai, kan? Abang Fazli dia buat apa? Dia ada kerja, kan? Masing-masing ada kerja masing-masing. So macam mana nak buat? Tapi saya cerita dulu pasal fokus, lepas tu nanti saya akan huraikan. Okay, basically fokus ni adalah adjustment untuk distinctness. Maksudnya kita adjust mana satu yang kita nak bezakan, okay? So kita nak kena clear kita punya thought, sustain concentration, and then identify formula and intensify kita punya mental punya specific. So kita kena jaga bahagian dalam ni, and clear apa yang kita nak achieve. So sebab tu saya kata memang nak tak nak you kena ada planner tu. Saya pun buat planner, you pun buat planner, saya ada bagi planner tiap minggu kan. So bagus kalau saya minggu planner tu nanti pada tahun depan lengkaplah planner kita. So saya tak payah nak buat sekali arung tu lah, saya buat sekejap sikit-sikit. Minggu ni saya kasih, nanti minggu bulan depan dah cukup, tahun depan dah cukup, saya boleh kasih sekali arung. Tapi kalau kasih seorang nanti selalunya dia akan berdebu tu lah. Better kalau saya kasih minggu ke minggu tu lah, saya pun setuju dengan saya. Jadi kasih minggu-minggu, you gunakan planner tu. Saya gunakan planner tu. Jadi saya gunakan planner tu menggunakan tablet saya. You boleh gunakan tablet, menggunakan planner, maybe you print.
You boleh buat printing untuk apa? Untuk buat planner tu. And then you see kan. And then duduk depan you. Planner tu duduk dekat depan eh. Dari situ dia akan membantu kita memacu arah eh, mana kita nak buat. Okay. So concentrate sangat crucial eh. Bila kita fokus is sangat crucial untuk orang tu berjaya. And fokus tu adalah launching pad untuk you berjaya dulu. Apa tu, you punya business dengan you punya personal tu. Kalau kita tengok secara rohani, kalau kita fokus tahu apa yang kita nak buat, dulu kita akan berjaya. Kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Okay, kan kita akan go through buat tu eh. So macam mana kita nak fokus, ada dua eh. Dua relationship tu. Ada dua je. Eh? Tak ada lagi number tu. Eh? Selalu cakap. Dekat dalam diri kita ada dua. Mana satu kita nak bagi makan. Eh? Ingat yang saya cerita analogi apa. Ataupun cerita Red Indian. Eh? Bila Red Indian dia tanya. Bila chief tu dia tanya, dia kata dalam diri aku ada dua serigala. Mana satu serigala yang aku bagi makan, yang itu akan dengar. Yang mana yang aku tak bagi makan, dia akan stop. Macam tu juga dengan kita ni minda. Mana satu yang you feed? Kalau you feed dengan negatif, negatif tu akan gemuk. And positif you akan kalah. Kalau you feed you punya minda dengan positif, positif you akan menang. And negatif tu akan kalah. Faham tak? So dia tak ada. Tidak ada kata dua berkenaan dengan yang ni. Memang sama. Saya tengok banyak macam-macam cikgu semua sama cakap. You feed yang mana? You feed yang positif, positif akan gemuk. You feed yang negatif, negatif akan gemuk. Apa saja yang you tumpukan, yang itu akan grow. You tumpu pada hartanah you akan grow. Tapi kalau you tak tumpu pada hartanah, you tumpu pada benda lain tu yang akan grow. Soalan dia, adakah benda lain yang kamu jaga, kamu baja, kamu bagi air tu, adakah dia membawa pulangan ataupun membawa mendekatkan you dengan you punya goal? Adakah benda tu mendekatkan you dengan goal you? Kalau sekiranya mendekatkan you dengan goal you, then bagus, teruskan. Then you tak payah fikir-fikir pasal hartanah. Tapi kalau sekiranya hartanah ni boleh memberi you peluang lebih baik untuk mencapai goal life you, kan? Then kenapa you nak pergi fikir benda lain? Sebab orang ada dia panggil you just baling and harap benda melekat. Dia just campak semua dan harap. Aku nak cuba ni, aku nak cuba tu, aku nak cuba ni, aku nak cuba tu, aku nak cuba ni. Kita tengok mana satu yang bergerak. Kan? End up you akan kecewa kalau you buat macam tu. You boleh buat cuba, tapi you cuba satu-satu. Sebab tu bila you masuk je hartanah ni, saya akan bagi you satu video. Apa ikan keputusan yang kena buat. Setakat mana you sanggup untuk nak teruskan. Berapa lama you nak stay dekat tanah ni, berapakah you punya apa? Apakah you punya allowance you bagi pada tanah. Dan so sama balik, okey, berkenaan dengan positif negatif tu, kat mana yang kita fit dekat situ aku beri. Eh? Okey. Sekarang ni key dia to place yourself dengan dekat position yang mana dia akan memberi leverage yang terbanyak. Ni kata pemata. Eh? Apa saja kita buat, kita nak letakkan diri kita supaya kita mendapat meraih keuntungan yang paling banyak. Saya ambil contoh. Saya ada selalu bagi contoh. Yang siapa yang dah lama dengan saya, dia akan pernah dengar. All you need to do is to become a good surfer. Bila you dah jadi seorang good surfer, walaupun you pandai berenang, sekiranya you berada pada titik yang betul dekat ombak tu, walaupun you pandai berenang, you tak perlu nak kayuh. Orang lain semua kayuh tu lah. Tapi kalau you berada dekat atas titik apa, titik dekat ombak yang di mana gravity works kan, you tak payah, ya, meluncur je. So sekarang ni, in order you, kalau sekiranya you nak berjaya, you kena place yourself dekat tempat tu. Then you tak perlu nak berenang, you tak perlu nak kayuh. Tetapi in order for you to berada kat sana, you kena ada the right tool.
papan serve you kena ada. You kena polish you punya apa tu? Permukaan papan server you kat bawah tu bagi dia berkilat, licin. Betul tak? Nombor 2, you kena tahu pandai kat mana nak, bilakah waktunya untuk you kayu, bilakah waktunya you nak muncul. Kita tengok orang serve the board kan, serve buat serve surfing kan, kita tengok dia tunggu je ombak. Kalau ombak tak cukup bagus, dia tunggu lagi kat luar tu. Bila dia nampak, oi ni ombak dah dekat dah ni, dah bagus ni ombak ni, apa dia buat? Dia just kayu cepat-cepat tolak, kayu. Bila dah sampai tempat tu, cepat-cepat dia berdiri. Siapa tengok surfing kan, saya tak payah cakap lah, tak payah tunjuk video dia, betul tak? Tapi you faham maksud saya kan, cepat-cepat dia berdiri. Dan lepas bila dia berdiri, dia stabilkan diri dia, make sure dia tak jatuh, betul tak? And then dia meluncur sampai kat depan. Dia dapat the assignment, dia dapat the apa tu, apa yang dia nak lah. Assignment dengan apa tu, joy lah kan, suka kan, hebat. Jadi apa yang kita kena pastikan, place yourself dekat tempat tu. Place yourself dekat tempat tu. Sekarang waktu dia, wah sekarang dah lepas lah waktu untuk you nak tengok-tengok ombak dah habis dah. Surat dah keluar kan, apa lagi nak kan. Orang sekarang ni surat dah keluar dah, jalan. Sekarang waktu dia, jangan tunggu lagi. Ada peluang, tak apa. Tak, you tahu tak? Once surat dah keluar, orang lain-lain semua berpusu-pusu. Macam orang pergi, apa tu? Kedai dulu, tak tahu kedai tudung Farida. Farina aku, whatever. Dia buka, ya, semua orang berlari kan? Orang semua buat macam tu, kita masih relax lagi. Orang semua berkejar-kejar sekarang ni, buat viewing, buat closing, kita masih relax. Faham? Rugi kan? Kita rugi. Kita cuma nampak je. Lepas tu kita tension, kita frust. Orang lain semua close. Alhamdulillah close dekat Facebook. Lepas tu kita, afsalah aku tak close. Tapi kamu duduk je kat situ, termenung. Orang dah situasi dah cukup baik dah. So sekarang ni saya nak cerita dengan you. Fokus. Buat kayu cepat-cepat. Bila sampai waktu dia berdiri and stabilkan diri you. Kan? Jangan nunggu lagi dah. Last week surat dah keluar, hari ni jalan. Okay? So, macam mana kita nak benefit dengan proper focus ni ialah ada dua. Satu ialah mental dan physical. Sebab tu, semua coaches, semua orang yang hebat-hebat, dia tak boleh lari. Dia mesti satu, baca buku. Nombor dua, exercise. Mesti, tiap-tiap hari. Baca buku, exercise. Sebab baca buku tu akan meningkatkan kita punya pengetahuan, kita punya skill, kita polish kita punya kebolehan, polish kita punya surfing kan. And then get ready, pandai untuk nak buat apa, nak stabilkan badan. Jatuh, genang balik, tunggu balik, betul tak? So tak ada, kalau surfer dia tak ada jatuh, alamak jatuh, menangis. Tak ada, mana ada. Dia pergi ambil surfing board dia balik, dia terbang, dia berenang balik, tunggu dekat tempat yang apa, yang tempat dia mula tadi. Betul? Satu, nombor dua. Nombor satu mental, nombor dua fizikal. Sebab tu hari ni saya ada buat sharing bagus. Itu cakap kata daripada Stephen Hawking. Dia seorang guru sales yang terkenal lah. Tapi saya ubah sikit. Jadi dia kata, kalau you nak berjaya, dua benda. Apa dia? Satu, malam sebelum tidur, jangan tengok benda negatif. Tengok positif je. Nombor dua, setiap hari belajar. Tapi dia, bila, mungkin dalam buku dia ada cerita ringkas, tapi saya sambung, saya tukar. Setiap hari satu jam, kena belajar pasal tanah, belajar macam mana nak tingkatkan kita punya ilmu. Okay? Dua benda je nak, cara nak dapat untuk fokus. Okay, so remember dua benda tu. So, you kena healthy. Kena healthy. Kalau you tak healthy, macam mana you nak fokus, macam mana you nak buat? Kalau you sakit, you pandai macam mana pun, tak boleh buat apa pun. Saya ada satu agen kita, dia really nak buat. Tapi sebab dia kena, dia diabetes lah. Jadi dia tak boleh buat. Walaupun dia bersungguh-sungguh nak buat, and dia perlukan duit sebab dengan keadaan apa, sakit dia bersungguh-sungguh kan, dia tak boleh buat. Jadi kesihatan tu penting. Kalau you tak sihat, macam mana you nak buat? Okay, so you ingat dua task tu. So
mastering your own focus. Dua task. Satu ialah you kena master your own focus. Lagi satu, you getting you kena master kita punya diri. Master kita punya diri, fokus dengan kerja-kerja kita. Nombor satu. Nak berjaya, master macam mana nak bagi customer untuk yakin, percaya beli dengan kita. Kalau kita ada dua-dua tu, kita akan berjaya dalam makanan. Okay? So, dia tak ada choice. Okay? Tak ada choice. Kita kena pandai master diri kita dengan fokus. Dan lagi satu, kita kena master untuk nak bagi orang beli barang daripada kita. Okay? Dua benda tu kita kena buat. So, kita kalau kita tengok, dia ada 5 cara dalam sales kan? Dia ada 5. 5 benda yang kita kena ingat bila nak fokus ni. Satu ialah masa. Bukan berapa umur you. Bukan berapa lama you buat hartanah. Bukan. Ada orang dah lama buat hartanah tapi tak ada sale. Berapa masa yang you sanggup spend untuk buat hartanah ni? Dia bukan berapa lama you duduk dalam hartanah ni. Berapa banyak masa you willing to spend? Macam saya kata tadi, berapa banyak masa yang you sanggup untuk nak baja, nak airkan, nak apa tu? Kalau kita tengok bonsai kan, nak bagi dia lawa kan, berapa banyak masa you kena cantas? Even kalau you tanam durian Musang King pun you kena cantas juga. Sebab you kena make sure that dahan dia balance. Berapa banyak masa you kena lakukan? So you kena set. You kena set masa. Nombor 2, perspektif. Kena tengok macam mana orang berjaya. Tengok orang berjaya macam mana dia buat. Tengok orang berjaya macam mana buat. Kalau you tak tahu macam mana nak tengok orang berjaya untuk buat, you buat je cara yang saya suruh you buat. Sebab apa yang saya suruh you buat tu adalah resepi yang saya tengok sendiri. Saya tengok sendiri. Yang saya nilai sendiri dan saya rasa benda tu okey. So kamu tengok apa yang saya buat ataupun apa yang saya suruh kamu buat. Okay? Satu masa, 2 perspektif. 3 belajar. Kena belajar dengan skill-skill yang diperlukan. Saya ada cakap 10 aspek untuk menjadi seorang pemilik hartanah hebat kan? 10 aspek. So you kena ingat 10-10 tu kena mahir. Kena pandai dengan 10-10 tu. Okay? Yang keempat, daily. Praktis. Tiap-tiap hari praktis. Yang ni kita tak buat lagi lah sebenarnya. Kita tak buat. Sepatutnya kita buat. Mungkin saya ada tergerak mungkin nak buat elite group lah. Elite group tu maksudnya siapa yang betul-betul yang ingin ambil butir-butir coaching yang saya nak bagi buat. Suruh tiap hari buat atau semua tu. Tapi kalau saya buat elite group tu nanti ada orang rasa tersisir pula. Ada Liga 1, Liga 2 lah pula kan. Tapi basically orang kata kalau boleh tak nak buang masa, dan you pun tak buang masa saya, dan saya pun tak nak buang masa you. Jadi kalau sekiranya you ada waktu yang you kata I nak training hari ni kan, you dengan partner you, dia mesti 2 orang kan. You dengan partner you seorang jadi buat call-calling, buat role-playing. Kalau sekiranya you dah janji dengan orang, kemudian you langgar, kalau sekali tak apa, tapi kalau selalu sangat, you akan downkan orang lain lah. Jadi, orang macam tu memang tak layak untuk dimasukkan sekali kat dalam group ni. Faham tak? Bukan sebab saya nak, orang kata, meletak you sebagai kasta rendah ke apa, tapi saya rasa kadang-kadang memberi keadilan pada kawan-kawan ni. Kalau sekiranya siapa kat sini yang rasa yang dia patut ambil masuk dekat dalam program untuk training tu ya, yang betul-betul bersungguh-sungguh nak buat, you cakap dengan saya dan saya akan kumpulkan. Then kita buat satu group and then kita akan pasangkan. You nak pasang dengan siapa. And then you setiap hari saya akan bagi you task. Saya ada task apa yang you kena buat. Setiap hari ikut tunjuk saya tak ambil buat. Okay? Pressure. Are you willing, sanggup untuk mengambil pressure? Sebab orang yang tak sanggup ambil pressure ni, dia tak akan buat. Dia tak akan buat.
bila dia tak sanggup nak hadapi pressure orang bila buat prospecting, call calling kan, dia tak sanggup, dia takkan buat. Dia akan gunakan macam-macam alasan untuk tak nak buat. Betul tak? Trust me, kalau you tak buat call calling, saya suruh you buat, you tak sanggup untuk take up the pressure. You tak sanggup menerima hakikat orang akan tolak you, orang akan marah you. You tak sanggup terima hakikat mungkin orang akan tolak you langsung hari ni, langsung tak ada di sini. You tak sanggup. In order for you untuk tidak mengalami tak nak depress kecil kan, you tak nak buat. Tapi you ingat, bila you tak buat depress kecil tu, depress besar akan menanti you nanti akan datang. Bila tu? Ujung bulan? Kan? Apa lagi? Ujung tahun? Bila lagi? Bila you nak renew rotax kereta? Bila lagi? Bila you nak bayar cukai pintu? Bila lagi? Bila ketika yang you terpaksa masuk hospital? Masa tu you akan regret. Masa tu you punya apa? Depression besar tu akan datang. So dia ada dua je. Sama ada you nak menanggung the way of discipline ataupun the way of regret. Saya dah cakap kan sebelum ni. Ada dua. Mana satu? You kata okay, baru-baru ni saya tak nak merosakkan ataupun nak name-names . Saya ingat lagi masa COVID ni berlaku dulu, ada satu orang ni kan, orang ni baru je meninggal semalam, okay? Dia duduk dekat rumah saya . Memang satu taman dengan saya, dekat Selangor lah. So dia dekat dalam grup tu, dia sangat opposing the orang ambil vaksin tau. And then dia jual ubat-ubat yang apa entah, saya tak tahu apa, inventing apa tu semua. Sampai ketika dia mempelekehkan doktor-doktor. Faham tak? Mempelekehkan doktor. Mengatakan doktor tak pandai apa semua. How come? Orang yang dah belajar 5-6 tahun, 7 tahun, and even yang dia pelekehkan tu doktor pakar. Doktor pakar. Sampai doktor tu bengang, doktor tu keluar daripada grup. Betul tak? Tak lama. Tak sampai setahun, hari ni dia dapat, semalam dapat tahu dia meninggal. Saya bukan nak cakap aljan maut memang di tangan Tuhan. Tapi kadang-kadang Nabi cakap, ikat tali unta sebelum kamu sebelum kita nak berserah kepada Allah. Betul tak? Tawakal. So, ikat tali unta sebelum kamu nak berserah kepada bertawakal kepada Allah. Itu cara dia. Semua orang is a gangster sampailah kita kena kat dia, baru dia tahu. Apa you rasa dia punya family, you rasa tu? Tak regret. Kan? Kalau aku tahu, aku cakap awal-awal. Betul tak? Kan? Bukan nak cakap apa, memang dah ajal. Betul. Tapi masalahnya, kalau boleh lah, kenapa you tak nak buat? Kan? Nabi cakap kalau ada wabak punya negeri tu wabak, jangan masuk. Nabi tak cakap masuk lepas tu serah kepada Allah. Mana ada? Betul tak? Kan? Okay. So, 5 perkara. Ingat benda tu. And then lagi satu dia cakap kat sini, ada dua faktor yang merangsang you untuk melakukan fokus untuk kejayaan ni. Satulah daripada luaran. Yang ini hari ni adalah luaran lah. Saya memberi input supaya you bagi semangat kali. Betul tak? Keburukannya ialah kalau sekiranya daripada luaran, dalaman tak ada, dah kena ketuk baru jalan. Tak ketuk tak jalan. Betul tak? Tapi yang nombor 2 ialah inside. Internal inspirasi you punya big why, benda dalaman ni yang akan menarik you untuk buat kerja. Dia ada con dia juga. Con dia apalah, you tak nak dengar cakap orang. Dia fikir cara you je kan. Tapi apa yang disarankan, lebihkan yang bahagian dalam tu. Yang bahagian luar tu pun perlu ambil. So kita ambil 55 daripada dalam, 45 daripada luar. Okay, so that be coachable tu penting juga kan. Kadang-kadang orang kata jangan buat, tapi kamu nak buat juga. Jadi benda macam tu tak bagus juga lah. Macam cerita kes Datuk tu lah.
dia rasa diri dia betul. Kan? Benda luar dia tak tengok. Apa yang orang tunjuk kan dia tak nak beritahu. Kan? Dia nak ingat, dia ingat dia benda betul dia. Dia saja betul, orang lain semua salah. Kan? Ujung-ujung minta doa pada orang supaya minta orang doakan kesihatan dia. Itu je yang dia boleh buat. Saya baca kan. Itu saja yang saya ada tengok. So basically internal lebih penting daripada luar. Tapi you must be coachable juga. Okay? So internal focus, dia kena buat apa? Dia kena tahu kalau you nak ada internal punya focus, you kena generate, you kena tahu macam mana nak membuatkan emotion you positif. Satu. Lepas satu, you kena tahu macam mana nak narrow down your focus tu. Kena tahu macam mana, bila nak pilih untuk buat apa. Okay? Lepas tu, you kena tahu macam mana nak intensify. Nak masa time buat tu, kamu bersungguh-sungguh membuat benda yang paling penting untuk meter you bergerak. Ada banyak benda kita boleh buat. Tapi, adakah benda yang kita lakukan tu menyebabkan kita dapat sale atau tidak? Itu soalan dia. Okay? Seterusnya ialah, you convert the state of focus into decision dan action. You dah buat focus, buat decision dan ambil aksi, ambil action and tengok benda dekat semua angle, perspektif. Macam cerita orang buta tengok elephant kan? So, kita kena tengok semua angle. So that kita nampak the whole gambaran seekor gajah. Bukan kita tengok ular je, bukan tiang pokok kayu, bukannya papan, apa, dinding, bukannya tali. Kena tengok semua. Baru kita tahu, oh, gajah macam ni bentuk ni. And then lepas tu, recognize and immediately shift out on negative focus. Kalau ada perasaan negatif, cepat-cepat keluar. Kalau ada orang negatif, halang dia daripada sumbat sampah dekat dalam jiwa ataupun dalam otak. Dan saya dah beritahu waktu tu kan, ramai orang dia tak suka kalau bilik dia ada sampah, orang campak sampah kan. Tapi dia tak kisah kalau orang sampahkan otak ni, masukkan dengan benda-benda negatif dekat dalam otak ni. Ramai orang buat gitu. So saya tak nak kita dalam orang macam tu juga. So hari ni sampai kat situ saja. Kita kena pastikan diri kita ni berada dekat tempat yang betul and focus. Pastikan decision yang kita buat tu adalah decision yang akan membawa mendekatkan kita dengan kita punya goal. Okay? So kalau sekiranya you makan gaji, jangan buat hartanah masa makan gaji. Rezeki kita tak berkat. So lakukan sepenuh hati dengan kerja you. Lepas tu habis kerja, masa tu you kena spend masa untuk buat hartanah. Bagi saya lah, kalau you kerja pukul 9 sampai pukul 6, lepas pukul 6 jangan balik. Kecuali you kena ambil isteri you lah, tak boleh buat apa-apa kan. Tapi kalau you ada peluang, you jangan balik, you buat kerja dulu. Bukan dekat office lah, dekat kedai mamak ke mana tu. Buat kerja office dulu selama sejam, baru kamu balik. Sebab bila dah balik rumah, kadang-kadang susah dengan masalah-masalah ni apa yang ada kan. So at least you ada satu jam tu, you focus intensity, ingat tak? Intensity di satu jam. Supaya that hujung minggu, satu ahad, you ada buat viewing. Kalau you ada buat viewing satu ahad, insyaAllah you ada post. Tapi kalau satu ahad you tak ada buat viewing, satu ahad ni tak ada viewing, susah untuk you nak post. Boleh dicakapkan tak ada lah. Baik, itu saja. So saya harap you guys okay, clear. Ada soalan nak tanya? Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.